Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velop Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi ada di Kota Pekanbaru dan kita akan bikin konten mobil, teman. Nah, kita akan lihat modifikasi-modifikasi di Kota Pekanbaru. Oke, nah sekarang di belakang gue sudah ada satu Honda Accord 2010 yang sudah dicantikin, dibikin ganteng deh pokoknya, ya kan? Ya udah deh, tanpa buang waktu lama lagi, kita panggil ownernya dan kita ngobrol-ngobrol sama dia. Ini dia. Halo Om. Halo Om. Apa kabar Om? Kabar baik. Om, boleh perkenalan diri dulu Om? Perkenalkan, nama saya Om Harlin, pemilik dari Honda Accord tahun 2010. Oke, Om Harlin. Ya Om. Berarti ya. Sejak kapan Om mulai menggeliat di dunia modifikasi? Saya mulai dimodifikasi, mulai aktif di... Sebenarnya kalau dulu aktif di tahun 2014-2013 sudah mulai aktif. Cuman yang punya mobil sendiri, yang mobil benar-benar modifikasi di tahun 2018 akhir lah. Oke. Ini berarti ya? Iya ini. Ini mobil pertama ini yang? Pertama yang benar-benar modifikasi. Tapi kalau yang sekedar modifikasi biasa, pernah dulu. Oh oke, okay. Siap. Nah Om, ini kan Pekanbaru nih Om. Betul. Nah untuk masalah knowledge, masalah SDM segala macam itu seperti apa sih Om di Kota Pekanbaru? Pekanbaru memang kotak, ya dibanding dengan Jakarta memang lebih kecil ya. Tapi kalau untuk pengetahuan masalah modifikasi, sekarang kita kan bisa banyak belajar dari YouTube, dari mana. Terus juga untuk SDM-nya untuk pengerjaan ini, saya rasa kalau Pekanbaru nggak meragukan lagi, kita punya kreatif auto modifikat yang menurut saya salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Iya, kalau bagian itu saya setuju sih. Iya, betul. Oke, berarti mobil ini dibangun di kreatif ya? Iya, betul. Oke, nah saya mau tanya nih Om. Awal pertama nih, berarti kan mobil awalnya dari standar dong. Iya betul. Terus sampai akhirnya Om mau, yaudah deh, modif nih, dibikin mobil ganteng gitu kan. Betul. Niat awalnya tuh apa Om? Kita bikin, ya karena memang hobi ya. Hobi, dan kita sehari-hari bergeliat juga dengan dunia modifikasi, kiri-kanan kita modifikasi. Ya memang dulu sih pengen bangun Om, tapi ya awal 2018 itulah kita mulai merencanakan. Ya kita bikinlah satu mobil yang benar-benar modifikasi. Tujuannya yaitu memang hobi sih Om. Hobi ya, hobi berarti Om. Lebih untuk memuaskan diri ya, sendiri lah ya. Gitu intinya. Nah terus konsep awal modifikasi dari Accord ini awalnya gimana tuh Om? Awalnya sih, awal kita konsepnya ya menentukan kita kan bicara dulu sama Om Arpit dan ya, kreatif. Sebagai builder lah ya. Betul, sebagai builder kita konsultasi, kita bertanya ke beliau. Yang beliau menyarankan kalau Accord begini, 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 ya dari situlah beliau menyarankan harus beli ini, harus beli pelek, harus beli ini, bangunnya nanti white body seperti apa, dari situlah Om Arpitnya menyarankan. Jadi kita membuat ini benar-benar kita ngebayang dari kita, tapi yang pemikirnya Om Arpit. Oh oke, okay. Nangkep nih, berarti lebih ke Om Arpit. Dia ngasih beberapa pilihan lah ya. Betul, betul, betul. Ini loh Om, bisa begini, bisa begitu, ya, bisa begini. Tetap end up-nya ada di Om ya. Iya, betul. Keputusannya seperti apa, kayak gitu. Tapi memang dari awal emang bangunnya mau dibikin model-model elegan, elegan kayak ya, begini betul. Ya. Kita bikin elegan. Jadi memang kita nggak mau ekstrim, kita mau elegan. Om Arpit, kita bikin mobil satu yang nggak terlalu aneh-aneh, tapi kelihatannya enak gitu. Kelihatannya enak, kelihatannya tapi nggak aneh-aneh. Nggak terlalu aneh. Berarti nggak miring-miring ya? Iya, miring-miring sedikit lah. Miring-miring sedikit. Tipis-tipis lah miring-miring. Tinggal dibolak-balik bannya ya. Betul betul. Tapi ini kebetulan ini mobil jarang jalan ya. Oh jarang jalan. Boleh jalan-jalan kalau lagi ada acara berkeluar gitu. Oh nah, bukan ya nggak dipakai. Bisa ini mobil bisa dipakai untuk harian. Sangat nyaman, sangat enak untuk pakai harian. Cuman ya kita ada hari-hari tertentu yang kita keluarkan ini. Oh, ya. Bilang aja Om, mobil kesayangan ya kan keluarnya. Bisa jadi. Waktu-waktu tertentu aja ya, gitu betul, loh, ya betul, kan. Betul. Oke. Apa sih kelebihan dari elegan menurut Om ya? Menurut saya sih elegan itu tidak terlalu banyak yang aneh-aneh, biayanya juga nggak terlalu mahal dan dilihatnya enak. Oke, dari segi kenyamanan gimana tuh? Nyaman sih Om. Apalagi dengan pakai air RBFT ini ya, hampir sama kayak mobil standar. Jadi nggak berasa udah dirubah suspensinya ya? Nggak terlalu berasa, tetap berasa, cuman nggak terlalu iya, berasa. Iya, karena kan basicnya dari Honda Accord ini memang mobil yang bisa dibilang luxury lah. Iya, betul. Ya, dari mobil luxury yang bisa dibilang suspensinya juga sebenarnya udah bagus, nyaman gitu kan. Iya, betul. Apalagi duduk di dalam itu sebagai penumpang tuh enak loh di Accord ini. Belakang kiri ya Om ya? Ya? Duduk di belakang kiri kan paling enak Om. Bener. Belakang kiri? Kalau ya, di kanannya kurang? Kurang Om. Oh, desa ya beda begitu ya kanan kiri ya.
Wah, harus dicari tuh kenapa tuh permasalahannya. Dari situ dikembangkan menjadi modifikasi yang benar-benar lebih ke elegan. Oke, nah ini udah berapa tahun nih mobilnya jadi nih? Ini jadi udah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Sebenarnya ini juga mobil kalau untuk ukuran 3 tahun udah harus di-upgrade lagi, Om. Udah harus ganti konsep lah ya? Iya, ganti konsep. Konsep sih nggak ganti, Om. Cuman di-update mungkin kayak velg. Nah. Tempatnya mungkin velg atau mungkin ganti warna face-nya. Lagi. Oh, ganti warna. Atau bener-bener juga facelift-nya. Iya, iya, iya. Kemungkinan kedepannya seperti itu. Ada udah ya? Udah dibicarakan proyeknya dengan Om Arvid. Udah dibocorin duluan di sini. Ini mau berubah nih mobilnya. Nah. Ya. Selama 3 tahun ini berarti udah sering lah ya Om ikut kontes segala macam. Nah, aku mau tanya nih. Apa sih serunya ikut kontes itu apa sih, Om? Karena jujur nih Om ya, kalau aku kan lebih ke motorsport ya. Iya betul, betul, betul. Kalau kita kan di motorsport acara nih balap nih misalnya, datang race, nunggu di pedok, race lagi, nunggu di pedok dan sambil nunggu di pedok itu kita bisa ngelihat lawan kita atau bisa ngelihat orang lain kayak gitu kan. Nah, kalau kontes apa nikmatnya, Om? Nikmatnya ya kalau saya sih pas di acara ada kepuasan tersendiri. Mm-hmm. Terus kita berkumpul dengan banyak teman. Oke, iya. Berkumpul dengan banyak teman, kita punya teman-teman baru kayak Om Aldi, kita hanya kenal lewat media atau apa, sekarang kita kenal dengan Om Aldi. Mm-hmm. Seperti itu, Om, kenal dengan media. Ya kalau kita banyak hal Om yang bisa kita dapat dari modifikasi, bukan hanya sekedar oh kita bikin mobil biar kelihatan terkenal, ya mungkin ending-endingnya ke situ Om ya. Uh-uh. Nah, tapi pada dasarnya rata-rata orang yang modifikasi orang yang suka-suka dengan kehidupan sosialnya tinggi gitu aja. Oh, pengen ketemu banyak orang. Betul, lah ya. Okay. Silaturahminya lebih bagus. Berarti secara nggak langsung ketika acara kontes itu sebenarnya salah satu ajang untuk menjalin silaturahmi lagi. Betul, betul sekali. Iya. Dengan kesibukan kita sehari-hari, kadang kita nggak ada waktu untuk ngumpul. Benar. Pagi kerja, bener. Sampai malam. Nah, karena pada saat seperti inilah yang sering kita kumpul-kumpul dengan teman-teman. Iya, dijebak lah ya Om ya. Betul. Dijebak dengan event lah ya. Betul. Betul sekali. Oke, nah terus ketika kontes nih Om, ketika kalah, iya. Kesel nggak sih Om? Apa ya, sebenarnya kalau kita kontes ini, pertama kali, kalau saya menurut saya, orang kalau mau bikin mobil, jangan sekali-kali berharap untuk piala. Untuk piala? Untuk piala. Piala itu nomor sekian. Bikin mobil dulu, ukur kemampuan, terus juga konsepnya yang benar, mau dapat nggak dapat itu urusan belakang. Kenapa? Karena di atas langit pasti ada langit. Di dunia modifikasi itu tidak ada yang abadi. Iya sih. Hari ini si A bagus, besok belum tentu si A yang bagus. Karena pasti akan disalip sama si B yang kemarin juara 2 kan. Betul, gitu ya Om ya. Iya. Kemarin gua juara 2 nih, besok harus juara 1 kan gitu ya. Contohnya terbukti sekarang Om. Di Om Arvid aja sekarang mobil-mobil barunya sangat banyak. Iya, banyak banget. Banyak sekali. Dari kemarin kita turun di dalam itu 12, boleh dibilang mobil lama di dalam itu hanya 2 piece. 10-nya itu mobil baru semua. Mobil baru semua. Iya. Jadi iya. Kalau Anda bikin mobil berharap untuk piala, itu salah sekali. Ya. Ini penting sih buat teman-teman modifikasi juga nih yang lain ya. Jadi ya bangun mobil itu ya aku setuju sih menurut aku. Yeah. Jadi ketika kita bangun mobil atau modifikasi mobil, itu ya tujuan utamanya adalah kepuasan kita sendiri dulu gitu kan. Betul. Wah, seneng ya. Apalagi kalau misalnya kita bawa jalan mobil keluar dari parkiran tuh orang ngeliatin. Ngeliat gitu kan. Wah, mobil gua ganteng nih gitu kan. Duh, mobil segua emang. Sampai situ dulu tahapannya. Kalau misalnya nanti kalian bisa dapat piala, itu ya bonus. Kan? Itu bonus. Bonus. Disukai banyak orang. Itu bonus. Itu bonus juga, benar. Itu gue setuju sih. Dan yang paling penting adalah ya silaturahminya sebenarnya ya. Kumpul-kumpulnya itu enak, Om. Nah, apalagi kita punya klub atau apa, kumpul enak. Itulah ya. Jadi teman-teman nih, silaturahmi itu bisa terjadi di mana aja. Benar Om ya? Betul. Nggak mesti di ajang-ajang tertentu ya. Kalau misalnya bagi kita nih anak mobil gitu kan, ya event itu sebenarnya salah satu ajang silaturahmi. Jadi kalau bisa pas event itu ya jangan sibuk sendiri lah. Betul. Menjalin lah main ke mobil teman, mau kemana gitu kan. Kawan. Wah, bener-bener sih bener. Apalagi kayak kemarin nih kita datang ke kontes Pekanbaru, mobilnya juga udah oke-oke gitu. Udah bisa dibilang bukan modifan daerah lagi gitu kan. Betul. Itu berarti Pekanbaru sendiri tuh grade-nya tuh udah naik banget. Menurutku ya Om secara pribadi ya. Oke, ya, nah. Apalagi dengan mobil SR yang kuning yang baru jadi ya? F30. Wiss. Belum jadi, Om. Udah lumayan jadi, itu bagus itu. Itu baru 2 sektor, Om.
baru eksterior sama undercarriage aja. Iya, iya, kita masih ada interior, engine, audio. Tapi oke lah, Om. Tapi oke, oke. Oke banget. Hasilnya pun juga sangat oke. Iya, iya. Memang nggak bisa dibohongin lah. Nggak bisa dibohongin. Saya iya. Sebagai termasuk pesaing lah sebenarnya ya kalau di apa ya, tapi saya sudah angkat tangan untuk S30-nya juga cantik. Solar yeah. Lagi. Solar lantai, lagi. Irit. Enggak langka, Om. Sebenarnya 30 solar itu biasanya dipakai taksi, Om. Taksi, Om. Iya benar. Iya, makanya. Kalau Pekanbaru langka, Om. Oh, Pekanbaru langka ya. Besok kalau ada yang mau beli F30 diesel dari Pekanbaru bisa hubungin. Ya. Yeah. Kita cariin banyak-banyak. Oke, Om, sekarang aku pengen coba nih ulik modifikasi dari si Accord 2010 ini, Om. Boleh. Yang pertama coba kita lihat dari bagian eksterior dulu, Om ya. Mm-hmm. Karena sama halnya seperti kontes, kontes itu punya 5 sektor penilaian. Betul. Bener, Om ya? Betul. Ini kalau aku salah tolong dikoreksi, Om nih, Om. Oke, yang pertama eksterior. Kalau aku lihat ini dari bumper depannya ini kayaknya custom, Om ya? Custom. Base-nya dari apa ini, Om? Apanya? Ini berarti masih bumper standarnya. Bumper standar dipotong terus bawahnya ke bawahnya di setengah ke bawahnya di custom. Oh, ini ya? Ya penambahan-penambahan ya, di bagian sini ya. Udah di custom. Iya, iya. Ini walaupun terlihat simpel sedikit tapi manis banget loh aksen si ini ya. Si lampu. Apalagi sekarang dijadiin fog lamp ya, Om. Fog lamp-nya ya, betul. Nah, walaupun cuman sedikit touch gitu loh tapi manis banget. Oke, terus kedua kayaknya saya lihat dari lampu ya, Om. Lampu ya. Lampu custom, Om. Lampu custom. Custom di kita bikin di kreatif juga. Di kreatif juga. Ya. Oke, ini pakai Proji, Om ya. Belum, masih HID, Om. Masih HID. Masih HID. Oke, terus selanjutnya kita lihat dari white body-nya. White ini body termasuk white body yang saya suka, Om. Betul. Ya, itu adalah white body natural. Benar, Om ya? Betul. White body natural yang enggak terlalu lebay. Ya, perspektif orang beda-beda sih memang ya. Tapi memang rata-rata sekarang begitu, Om. White body natural itu kelihatan lebih gagah, lebih kokoh. Oh, oke. Okay. Berarti gak kita lebay. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Om. Tapi ada juga teman-teman yang berpikiran white body yang white apa yang enggak natural, apa itu istilahnya, Om ya? Yang add-on ya. Ya add-on. Yang kelihatan bautnya segala macam, oh, ya, itu juga ya. Kayak roket bunny gitu kan, itu juga terlihat lebih gagah. Jadi ya memang perspektif orang beda-beda ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari side skirt. Side skirtnya pakai apa nih, Om? Ini modulo masih bawaan Om dulu, Om. Oke. Terus ini ya, nih teman-teman bisa lihat. Jadi di bagian white body-nya nih dibikin semacam kayak aeroscope, Om ya. Betul. Untuk itu angin ya. Apa? Ilmunya Om Arvid. Ilmu. Benar-benar. Ini ilmu dari bodywork-nya kreatif. Hampir semua mobil yang dibikin beda-beda ininya. Kalau di kreatif ciri khasnya beda-beda. Tiap orang nggak mau mereka samakan. Jadi untuk hari ini, besok beda lagi. Itu kelebihan dari Om Arvid. Waduh, benar-benar bagus itu. Tidak mau nyamakan antara mobil satu dengan mobil lainnya. Iya, oke. Om, ini kaca filmnya pakai apa, Om? Pakai Star Cool 20%, Om. 20% berarti yang warna hijau ya? Ya, hijau ya, betul. Full berarti semuanya? Full semua. Oke, terus kita lihat lagi dari bagian atas nih, eksterior nih. Accord nih nggak ada sandup-sandupan begini nih. Ini dipakein pakai punya apa nih, Om? Punya RB3, Om. RB3 tuh Odyssey ya? Odyssey, ya. Oke, RB3. Enak kalau pakai sandup ya? Ya, salah satu persyaratan untuk modifikasi ya harus ada sandup untuk 5 sektor ya kan? Wow! Mau nggak mau harus bikin, Om. Obri, gimana kalau kita kasih sandup nih? Boleh ya, tapi lagi naik harga sunroof sekarang. Pusing saya, Om. Enggak juga, Om. Banyak lah, di Pekanbaru banyak, Om. Dibalikin, Om. Baru banyak, Om. Ya, sekelas HSR lah untuk di apa? Di Jakarta lagi mahal, Om. Lagi mahal, lagi mahal. Terus di sini ditambahin ductile nih, Om, ya? Ductile, ya. Ductile tipis loh, ini benar-benar tipis banget. Itu custom, Om? Iya, custom ya. Custom, ya. Dikit banget, tapi manis. Nah, inilah yang gue bilang, teman-teman, ya. Jadi kalau kita modif mobil itu, nggak mesti yang benar-benar berubah total lo nggak mesti gitu loh, penambahan-penambahan sedikit kayak gini aja udah mempermanis mobil enough, cukup gitu. Nah, ini spoilernya, Om ya. Spoilernya ya, spoilernya custom juga. Custom juga. Oh, spoilernya juga dibikin senada nih antara spoiler sama ductile-nya tuh dibikin senada, manis banget. Kalau bumper belakang ini pakai punya apa nih, Om? Bumper belakang masih standar, cuman apanya pakai modulo. Oh, bawahnya ya, splitternya. Iya, betul. Oke, okay. Knalpot pakai HKS. Ya, HKS. Full system, Om. Enggak. Bagian belakangnya ujung aja. Ujungnya aja ya. Oke. Okay. Lampunya aftermarket. Nah, iya, baru mau nanya nih, Om. Stop lampnya lumayan nih, lucu nih. Iya. Aftermarket ya? Aftermarket yang bukan terbaru. Custom berarti ya udah jadi ya? Bukan, udah jadi ya. Oke. Okay. Untuk eksterior menurut gue sih udah keren. Udah manis ya. Ini di bagian belakang juga ini dibikin white body natural nih begini nih. Jadi enggak kelihatan kayak ada tambahan loh. Betul.
Manis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sektor selanjutnya, yaitu di bagian interiornya. Interior. Nih. Coba kita lihat bagian interior. Om, aku izin buka, Om, ya. Oke, silakan, Om. Om dari situ boleh. Nah, kita masuk dulu. Nah, selanjutnya di bagian interior, ketika masuk itu pertama kali yang benar-benar kelihatan itu standar, ya, Om. Standar loh. Sumpah. Enggak terlalu dari aneh-aneh. Ini ya, maksudnya kalau kita sebagai penumpang orang ini baru masuk nih, ya standar, setirnya juga masih. Ini setirnya masih bawaan standar, bawaan, ya? Bawaan standar. Terus standar. Tadi paling joknya diganti. Ini memang udah wood, ya? Iya, wood. Panelnya memang udah wood. Iya. Tapi kalau emang kita duduk, tampilan emang kelihatan standar. Tapi kalau duduk kok jadi lebih nyaman nih. Iya, betul. Ini sudah di retrim, ya? Iya, udah. Di retrim, disenadakan dengan konsep warna si interiornya. Dia kan warnanya apa nih, Om? Krim, ya? Krim, BG atau apa ya? Tahu juga. Oke. Ya. Agak-agak krim gitu. Nah, jadi dari door trim, terus ke bagian jok depan, jok belakang, itu dibikin senada semua sampai ke bagian atasnya juga. Ini penting, ya. Jadi, kalau misalnya udah cakep, udah. Jangan diwarna-warnaan. Jangan aneh-aneh, malah justru kelihatan lucu. Itu mah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya pemilihan warna interior itu juga cukup penting, ya, Om. Betul, sangat penting, Om. Kalau ini Om pilih warna ini sendiri apa referensi ini? Referensi lah beberapa teman, terus sudah ke bagian litter seatnya juga tanya bagusnya warna apa. Kalau mobil elegan kayak begini, jangan jauh-jauh dari aslinya. Oh, iya. Jangan melenceng jauh dari Jangan melenceng jauh dari asli. Oke, ya, yes. Interior oke lah, ada sedikit perubahan di bagian jok, ya, di betul. Bagian kulit-kulit lah, ya. Betul. Terus selanjutnya part ketiga yaitu di bagian audio. Audio. Audionya di sini udah kelihatan di pilarnya ini sudah ada tweeter, berarti kan sudah menandakan bahwa ini memiliki audio yang three-way. Three-way. Konsepnya SQ. SQ, ya. SQ three-way. SQ three-way. Kenapa pilih three-way, Om? Awalnya juga ya, ini bikin ini juga tadinya ingin ikut kontes audio. Audio juga. Oke. Salah satunya. Oh, berarti memang ini, karena mau ikut. Mau ikut. Jadi maksimalin. Dimaksimalkan sekalian. Oke, okay, ya. Di bagian audionya. Mana. Oke sih, audionya juga udah oke, dan head unitnya juga sudah Pioneer. Pioneer, Om, ya. 50 seri 50 50. 50 50 50 BT. Nah, BT butuh teman. Oke, okay, ini oke. Okay. Ini ya, Om, ya. Ini untuk sandal, ya. Iya, betul. Oke, okay, tulang punya juga masih berfungsi. Terus untuk bagian kaki-kaki nih, Om, ya. Iya. Bisa sampai chamber gini berarti pakai airsus dong. Pakai airsus? Mm-hmm. Terus pakai custom chamber juga. Oh, airsusnya pakai RBFT. 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 Oke, okay. Itu berapa titik, Om? RBFT 4 titik, apa 2 titik lah, Om. 2 titik, ya? 2 titik jadi. 2 titik berarti depan-depan, belakang-belakang. Belakang-belakang, ya. Oke, okay. Pakai RBFT 2 titik. Velgnya ring 19, Om, ya? 19. Bannya pakai lebar berapa tuh? Velgnya kan lebar 10, ya? Bukan, 12-13. 12-13. Iya. Velg bannya sih nggak terlalu apa, Om. 265, 35, 19. 19, ya. Oke. Okay. Sama ya depan belakang. Depan belakang 275, 35, 19. 275, 35 tuh agak susah loh nyari ban. Ada selera, Om. Ada dong. Ada selera, Om. Aselera kan memang banyak, Om. Ini selera, Om, ya? Iya, selera. Nah, di depan selera, belakang Achilles. Achilles. Oh, beradu. Karena bukan benar kata Om itu, nyari susah. Iya, yeah. Nyari dapat mana? Satu waktu itu, jadi tanggung mau nggak mau pakai Achilles lagi. Iya, yeah. Tapi Acelera ada, Om. Acelera. Ada. Nanti kalau ini udah habis, ganti. Ya, nanti kita ke Acer cari Acelera. Siap. Oke. Terus yang terakhir nih, Om, bagian engine, Om. Engine masih standar, Om. Standar belum ending. Ada niatan untuk swap engine atau apa, belum ada niat. Tapi untuk sementara. Kayaknya standar lebih oke dulu nih. Karena mobil masih nyaman, buat jalan-jalan. Buat jalan jauh pun masih oke nih, Om. Buat jalan jauh pun ya, masih oke. Sering juga pernah kita pakai kalau touring ke Dumai. Aha. Lewat tol, kita sering pakai ini. Dumai itu 6 1 jam setengah lah, ya. Iya. Ke Sumbar udah pernah, Om, pakai ini? Oh, belum. Kalau ini belum. Aturannya, Om, minggu ini sebelumnya karena jalan jelek, kami nggak jadi touring. Aturannya kreatif itu mau bikin touring ke
Sumbar seminggu setelah acara event. Kontes, berhubung ya, karena jalannya itu lagi jelek, Om, diundur dulu. Dibatalkan dulu. Dibatalkan demi keamanan dan keselamatan seluruh warga. Modifikasi di Pekanbaru. Iya, betul. Bukan apa-apa, karena kalau kenapa-napa di jalan, Bang Harpit nanti yang pusing. Iya, pusing deh. Ya kan? Sekali masuk semua tuh. Iya, kebanyakan kerjaan nanti. Oke, okay. Om, aku punya pertanyaan terakhir nih, Om. Boleh, Om. Ali. Apa rasanya Om udah berhasil bikin mobil seperti ini? Kalau dibilang berhasil, ini bukan belum berhasil ya, masih banyak yang berhasil. Cuman dengan ukuran seperti ini sedikit lumayan agak lega juga loh, Om. Agak senang juga. Kalau dibilang bangga terlalu berlebihan ya. Gak apa-apa dong, itu kan kita yang ngerasain. Oh. Ya, bangga sih. Bangga ya? Mobil seperti ini dan sangat bangga saya bergabung dengan kreatif itu. Saya nggak salah. Nggak salah pilih bengkel. Nggak salah pilih bengkel. Dan kebanyakan kita kan nggak tahu. Kalau kita bikin kan, ah coba ini dulu. Coba ini dulu. Coba ini dulu. Beda dengan orang sekali, dari awal langsung jadi. Iya. Lebih hemat waktu, pasti juga lebih hemat. Iya, iya. Betul. Ya, kebanyakan kan orang kan, ah coba sini dulu. Yang lebih murah soalnya kan? Ya. Karena di bengkel yang lain pun nanti setelah dikerjain ulang dari nol lagi. Iya. Iya, itu yang kebanyakan. Jadi, untuk apa itu, kalau mau modifikasi ya benar-benar pilih dulu tempatnya yang cocok, cari informasi kiri kanan, apa, selesaikanlah di satu tempat, jangan dipindah-pindah tempat karena akan banyak biaya, banyak waktu. Ini quotes of the day ini. Iya benar sih, Om. Iya, ya. Saya juga sering bilang begitu sih, Om, kalau misalnya mau modif itu, mau ganti apapun part dalam mobil, entah itu velg, entah itu knalpot, entah itu mesin, entah itu interior segala macam, yang pertama kali teman-teman harus paham itu adalah kenali dulu bengkelnya. Betul. Karena kalau kita nggak kenal bengkelnya, kalau kita sembarangan, yang ada nanti kita kerja dua kali. Bener nggak, Om? Ya? Oke lah, anggap misalnya di bengkel ini kita kecele nih, uang bisa balik, ya anggaplah uang bisa kembali. Tapi waktu tidak bisa dibeli. Betul. Asik. Om, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Om. Mudah-mudahan dari konten ini teman-teman juga bisa melihat, mengambil apa ya, buah-buah lah dari pembicaraan kita. Betul. Pada sore hari ini, dan saya harap modifikasi di Pekanbaru semakin maju. Amin. Maju dan maju. Amin. Lebih banyak lagi mobil-mobil yang kayak gini. Kalau bisa, inilah, saya inginlah si Om ini ya. Banyak, Om. Kalau di Pekanbaru di mobil saya itu belum seberapa, Om. Lebih banyak, lebih bagus dari ini. Nah, berarti selanjutnya harus lebih banyak lagi. Iya. Cuman Omnya kontennya harus lebih banyak lagi ke kreativiti intinya. Ini baru awal-awalnya, Om, ya. Kelas-kelas ya. Kelas dinilai 3 atau 4 lah, Om. Yang kalau nilainya 7, 8, 9, 10 masih banyak, Om. Sangat banyak di kreatif. Okay. Kreatif itu sarangnya modifikasi, Om. Oke, terakhir, Om. Berapa abis ini? Range berapa? Budget sekitar, budget awal di habis 250 juta. Oke, boleh, segitu dulu video kita kali ini. Saya Aldi Resendo Diri. Om, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Om. Jangan lupa, guys, ingat velg, ingat HSR. Selamat siang.